bagaimana sih cara membuat tag YouTube itu, aku belum ngerti loh. Isinya bagaimana, masih bingung. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku di Kepoin Channel. Pada video kali ini, aku akan memberitahu kalian bagaimana cara mengisi tag video di YouTube. Video ini muncul karena adanya permintaan salah satu subscriber aku. Kalau nggak salah, waktu update video yang mana ya, aku lupa, pokoknya pernah ada ya. Dia masih bingung cara mengisi tag tuh seperti apa, masih bingung deh pokoknya di pengaturannya kan. Kan ada tuh tulisan tag, masih bingung cara ngisinya bagaimana. Nah, pada video kali ini aku akan menjelaskan secara detail bagaimana cara mengisi tag videonya dan juga strateginya bagaimana gitu teman-teman. Sebelum kita mulai video tutorialnya dari aku, jangan lupa kalian subscribe channel YouTube aku dan like setiap video aku. Komentar juga jangan lupa ya, biar kita terjalin komunikasi dan saling silaturahmi ke depannya. Oke, langsung aja kita mulai video tutorialnya. Cekidot. Oke, langsung aja. Pertama kita masuk ke aplikasi YouTube. Kalian juga bisa mengisi tag di YouTube Studio ya, teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke koleksi. Lalu pilih video Anda. Sekarang aku di sini akan ngasih contoh pada video yang ini ya, teman-teman. Lalu klik tanda titik tiga ini. Selanjutnya pilih edit. Jika sudah, kita tarik ke bawah, cari yang tambahkan tag. Di kolom ini kita memasukkan tagnya ya. Oke, kalian bisa lihat tag apa saja yang berhubungan dengan videoku tadi tentang cara mengaktifkan ShopeePay. Jadi aku pertama masukkan cara mengaktifkan ShopeePay. Lalu kita masukkan yang berhubungan dengan judul aku. Kalian bisa perhatikan. Untuk cara mengetiknya, kalian bisa pisahkan antar kalimatnya dengan menggunakan koma, atau kalian bisa tekan enter. Kalian terus masukkan sebanyak-banyaknya ya untuk mengisi tag. Jadi yang mendekati dan berkaitan saja dengan judul yang kita buat, teman-teman. Jika kalian bingung ingin menulis tag apa, kalian bisa melihat contoh tag orang lain seperti tutorial yang pernah aku jelaskan ya untuk caranya. Nanti di deskripsi aku kasih linknya. Atau kalian bisa lihat caranya untuk kira-kira tag apa saja yang banyak dicari orang, itu bisa menggunakan aplikasi TubeBuddy. Di dalam tag, aku juga biasanya memasukkan nama channel YouTube aku, yaitu Kepoin Channel. Tujuannya agar setiap pencarian Kepoin Channel, video-videoku selalu muncul dan lebih banyak direkomendasikan oleh pihak YouTube. Oke, aku percepat ya teman-teman. Nah, jika sekiranya sudah cukup, kita langsung klik simpan. Oke, selesai. Jadi, tinggal kita lihat hasil cara kerja dari tag YouTube ya, teman-teman. Kalian bisa lihat di koleksi videoku seberapa besar perubahannya sampai saat ini. Oke, teman-teman, itu dia tadi penjelasan dari aku tentang cara mengisi tag video. Semoga penjelasanku mudah dimengerti dan dipahami.
Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.